Teman, saya telat nih mau ikut latihan sama Coach Yahya, mantan pelatih saya waktu di Medan. Nah, dia lagi latihan private sama anak-anak muda. Kita mau ntar ada ikut latihan bareng, ada crossbar challenge. Kita tes nih apakah anak orang tua kalah sama anak muda. Sip. Selamat datang di Musing Channel. Sepak bola masa lalu, masa depan. Udah jam 11 lewat, janjian jam 11, Sirvinya belum nongol juga. Untung dia punya nama. Dulu pernah main di Danone Nations Cup di Perancis, ketemu Zidane. Jadi gue emang perlu dia, perlu collab sama dia untuk saling ngasih tahu info-info seputar sepak bola usia dini dan usia muda. Oke, kebetulan di belakang saya lagi, gue lagi ngelatih privat sebenarnya. Ada Jack Brown, ada Arya Bima Bagaskara di PS Tira, ada Razak William dan mereka pemain udah biasa sih main di luar negeri sebagian gitu ya. Jadi bagus buat mereka ngerasain cuaca yang panas, lapangan yang nggak begitu bagus. Tapi intinya latihan itu tetap perlu, karena daripada cuma game, kontak dengan bolanya sedikit. Oke, collab ini juga memungkinkan subscribers di TikTok Football First untuk juga subscribe ke channelnya Irvin Museng. Begitu juga harusnya subscribersnya Irvin Museng. Jadi, dong. Kamu subscribe juga ke TikTok Football First. Oke, okay? Check it out. Gue bakal ngobrol dulu sama mereka. Unfortunately, Jack is not joining. So let's do some cross closing. Yep. Let's put it there. Huh? Yeah. Ada Razak. Ntar. Halo. Saya numpang latihan ya. Ikut okay. Join sama kalian. Siapkan yang lagi latihan giat buat jadi pemain profesional, yang lagi merintis karir untuk menjadi pemain senior. Juggling. Ya? Ada jungle. Okay guys, now this is a serious one. Okay, sekarang kita coba yang serius. Jadi kalau yang nggak kena, siapapun itu apa? 10 push-ups? Nggak bisa coach. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah 100. Ya, ya udah, ya. 10 push-ups atau sit-ups. Okay. Lucky because you're the owner of the channel. Go. You're lucky number one, Bin. Yeah. Kita lihat. Go. Okay. Bin, go. Salabim. I knew I didn't be so low, bro. William Osman! Oh, Frederick! Sarun!
itu dia. Oh, look at that. The crown. Goal is set. Bagus! Oke. Yang terakhir deh. Baik. Gue latih ya kan. Gue dulu yang latih mereka, ngelatih Irvin juga, masa gue enggak bisa. Siap, Jack. Nah, kan yang kena start cuma 2 orang. Jadi nanti yang berempat usap dulu, yang 2 kan lanjutin syuting lagi. Syuting lagi sampai terakhir siapa yang menang. Usap. Usap dulu, oke yuk. Usap dulu. Referensi sama Bagas sama Irvin enggak? Come on. Let's do this together. Okay, let's go. 10, yeah? Ah, yeah. Oh, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini biasa. Lebih ini malah. Bonus. Buat Irvin. Nah, teman-teman, sekarang saya lagi sama Jack Brown, habis latihan bareng di lapangan BSD. Kalau saya sama dia, gimana? Kegantengannya kurang lebih 11-12 lah. Terus kalau dari nasib bermain sepak bola, kurang lebih sama. Kalau dia kan di Inggris, saya dulu sempat latihan di Belanda. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dikit sama Jack. Gimana sih, apa sih bedanya dia latihan di Inggris sama di Indonesia? Jack, apa kabar bro? Baik. Tapi saya dengar lagi cedera ya? Iya, lagi cedera ankle. Oh, lagi cedera ankle, tapi udah fisioterapi, bentar lagi akan comeback lagi si Jack. Jack, gimana? Kamu kan latihan di Inggris, main di klub. Klub apa namanya di sana? City. Lincoln City ya? Itu dia divisi? Liga 3. Liga 3 di England ya? Iya. Oh, apa sih bedanya kamu main di Inggris sama di Indonesia? Kalau di Inggris semua pemain badannya cukup besar. Oh, besar ya? Fisiknya bagus. Fisik bagus. Kayak ototnya gede. Oh, otot gede. Gym kayak... Oh, jadi rutin ya, selain latihan di lapangan bola, yeah, latihan di gym juga, yeah, perlu ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Sama kayak intensitinya. Kalau, iya, kalau dari fasilitas, mm-hmm, fasilitasnya gimana? Fasilitas di Inggris bagus banget. Jadi lapangannya semua kayak enak, rata, kayak gini. Rata, empuk ya, nggak kayak di, yeah, beberapa lapangan, yeah, di Indonesia ya? Iya. Yeah. Oke, okay, terus kalau dari ini? Buat gymnya, buat mesnya atau seperti apa? Mesnya semua fasilitasnya bagus, sama ada banyak kayak fisioterapis, kayak gym, kayak Whirlpool ada juga ya? Iya, ada. Untuk recovery ya, setelah main recovery-nya? Ada mandi es batu kayak itu, oh, buat recovery. Oke, okay. Kalau dari latihannya gimana? Latihan pemain muda di Inggris sama di Indonesia? Latihannya kalau teknikalnya similar, tapi kita taktiknya banyak, jadi kita kalau pertandingan ada banyak taktik kayak gitu. Oh, jadi lebih banyak berpikir juga ya. Oh, oke, okay, gitu teman-teman. Terus sekarang jadi saya dengar-dengar kan lagi mau dipanggil sama Coach Sintayong kan buat timnas 19, gimana tuh? Kalau paspornya gimana sekarang? Paspor Indonesia apa paspor England? Oh, udah paspor Indonesia ya? Oh iya. Teman-teman, kita doain nanti si Jack Brown bisa masuk squad buat World Cup ya. World Cup U20. Jack, mudah-mudahan sukses. Yeah. Karirmu bisa terhindar dari cedera, bisa masuk ke timnas Indonesia, bisa sampai ke senior juga. Kalau mau main di klub, kalau saran saya kalau mau main di klub, kalau memang di luar masih ada opportunity, boleh main di luar. Timnasnya main di Indonesia. Gitu bro, thank you.